Vivo akhirnya resmi meluncurkan ponsel terbarunya di Indonesia, yaitu Vivo Y100 5G Low Shoppers. Nah, ponsel pabrikan asal Cina ini hadir memiliki desain premium dan didukung pengisian cepat atau fast charging berdaya 800 watt. Yap, Vivo Y100 5G ini hadir sebagai ponsel kelas menengah dengan sejumlah spesifikasi menarik. Ponsel ini hadir dengan tampang yang terlihat elegan. Pada bodi belakangnya, ponsel ini dibekali material kulit fiber premium yang mampu menyuguhkan kesan berkelas. Desain ini didukung pula teknologi anti-stain coating, anti-noda, dan cutter. Menariknya nih, Vivo Y100 5G ini menjadi ponsel pertama yang membawa performa chipset Snapdragon 4 Gen 2 ke tanah air loh. Nah, ponsel ini hadir menyuguhkan susunan 3 lensa melalui punggung belakangnya. Di antaranya, kamera utama 50MP, ultrawide 8MP, dan sensor flicker. Sementara, lensa di sisi muka Vivo Y100 5G dibekali kamera selfie 8MP. Di sektor daya, ponsel ini menggendong baterai berkapasitas 5000 mAh. Menariknya, Vivo Y100 5G dukung fitur flash charge 80W yang terlihat gahar. Nah, soal harganya nih, Vivo Y100 5G dengan RAM 8GB, kapasitas memori 128GB dijual Rp3.899.000. Sementara, Vivo Y100 5G RAM 8GB, kapasitas memori 256GB, dibanderol Rp4.199.000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.